Happy birthday to me. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah berita menarik dunia teknologi sepanjang minggu kedua bulan Jun 2014 ini. Minggu ini dimulakan dengan acara Electronic Entertainment Expo E3 yang berlangsung di Los Angeles. Beberapa pengeluar permainan sedia memperlihatkan beberapa info permainan mereka, antaranya pihak Ubisoft yang berkongsi lebih info mengenai permainan Assassin's Creed Unity yang mengambil latar masa pada zaman Revolusi Perancis. Selain itu, pihak EA pula mengumumkan permainan simulasi Sim 4 yang bakal dilancarkan pada bulan September ini. Turut menghangatkan pentas E3 kali ini adalah permainan Battlefield Hardline yang merupakan variasi kepada permainan simulasi perang dan ujian beta untuknya telah dijalankan secara tertutup bermula hari ini. Selain pengumuman Battlefield Hardline, salah satu pengumuman terbesar di E3 adalah permainan GTA 5 daripada Rockstar yang bakal hadir ke platform PC, PlayStation 4 dan Xbox One pada September ini. Sony pula ketika di acara E3 telah mengumumkan PlayStation 4 berwarna putih dan menurut mereka, konsol permainan mereka ini bakal hadir pada September. Google pada minggu ini telah mengambil alih syarikat pengimejer satelit Skybox Imaging yang menyediakan rakaman gambar satelit beresolusi tinggi selain dilaporkan dalam perbincangan untuk mengambil alih perkhidmatan penstriman audio Songza pada minggu ini. Pada arena peranti mudah alih, Huawei telah melancarkan beberapa peranti untuk pasaran tempatan antaranya Essence P7 yang mula dijual pada harga ringgit Malaysia RM1,499. Essence P7 membawakan skrin bersaiz 5 inci, kamera 13MP, 2GB RAM dan mempunyai kamera hadapan 8MP yang ditujukan untuk kegunaan selfie. Selain itu, pihak Huawei juga turut melancarkan Essence G6 yang membawakan spesifikasi pertengahan pada harga RM749. Bercakap mengenai dunia perkomputeran, pihak Dell pada satu acara pelancaran di Singapura telah memperkenalkan siri komputer Rugged Extreme untuk pasaran Asia Tenggara. Siri komputer ini menyajikan reka bentuk tahan lasak di samping hadir dengan fungsi pengkomputeran moden padanya. Di Malaysia, model bagi 12 inci iaitu Dell Latitude 12 Rugged Extreme dijual bermula RM14,700 manakala versi 14 inci pula dijual bermula RM12,300. Minggu ini juga Dell Malaysia turut mengadakan acara di Kuala Lumpur dengan mengemaskini siri Inspiron yang hadir dengan model komputer riba dan komputer all-in-one AIO. Siri Inspiron 3000 yang membawakan pengkomputeran harian dijual bermula RM1,299 manakala siri Inspiron 5000 yang hadir dengan reka bentuk nipis serta jangka hayat bateri yang lebih lama dijual bermula RM2,099. Selain komputer riba, siri AIO Inspiron 3000 membawakan skrin bersaiz 20 inci dijual bermula RM1,799 dan siri AIO Inspiron 5000 23 inci dijual bermula RM3,799. Dari arena aplikasi pula, SwiftKey iaitu papan terkunci pihak ketiga untuk Android telah beralih status daripada aplikasi berbayar ke premium yang mana kini tidak lagi mengenakan sebarang bayaran untuk memuat turunnya. Aplikasi permesejan Skype pada minggu ini turut memperkenalkan kemaskini Skype 5.0 untuk pengguna iPhone yang membawakan antara muka selari dengan aplikasi Skype pada Windows Phone. Bercakap mengenai Windows Phone, pada minggu ini pihak Pinterest telah memperkenalkan aplikasi mereka dalam bentuk beta kepada semua pengguna Windows Phone 8. Aplikasi permesejan Viber pada minggu ini telah mengumumkan yang mana kini perkhidmatan mereka telah mencapai 100 juta pengguna dan versi desktop aplikasi mereka kini telah hadir dengan fungsi stickers. Bagi yang meminati siri permainan Angry Birds, pihak pembangunnya, Rovio telah memperkenalkan Angry Birds Epic yang sedia dimuat turun di iOS, Android dan Windows Phone. Permainan ini membawakan konsep free RPG sekaligus memberikan kelainan berbanding permainan Angry Birds sebelum ini. Bersempena dengan kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung, pihak Google telah menambah data FIFA World Cup 2014 pada enjin carian dan perkhidmatan Google Now mereka sekaligus memudahkan pengguna mendapatkan info terkini mengenai perlawanan Piala Dunia ini. Turut tidak ketinggalan, pihak Twitter juga kini memudahkan pengguna mengikuti FIFA World Cup 2014 dengan meletakkan fungsi seperti garis masa khas bersempena World Cup, penggunaan hash flag dan penambahan info perlawanan melalui sidebar di Twitter web. Dan akhir sekali, Samsung melalui acara Samsung Galaxy Premier 2014 telah pun melancarkan Galaxy Tab S yang hadir pada saiz 8.4 inci dan 10.5 inci.
Tablet ternipis ini boleh beroperasi sehingga 11 jam, mempunyai pengimbas cap jari serta paparan skrin yang memukau. Samsung turut menawarkan pelbagai kandungan menarik untuk pembeli serta mengumumkan kerjasama dengan Marvel untuk filem Avengers Age of Ultron. Tablet ini akan hadir ke pasaran Malaysia tidak lama lagi. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut. Langgani juga saluran YouTube kami untuk pelbagai video menarik. Terima kasih kepada yang menonton dan terima kasih kepada semua yang menyokong Nisa di Amaz. Selamat hari jadi kepada Nisa. Yosh!